Halo guys, balik lagi dengan saya di channel QBT Jadi kali ini saya mau bahas mengenai event baru bos ya Event yang hanya ada di KVK musim 4 ke atas deh kayaknya Saya kurang tahu ya kalau di KVK 3 itu ada apa enggak Soalnya ini event benar-benar baru ya event tavern legendaris di event ini tuh kita bisa dapat beberapa komandan yang hanya muncul di event MGE sama event karking terus di well of fortune juga bos ya pilihannya itu ada banyak kalau kita beruntung kita bisa dapat komandan yang belum sakti sih ya kayak Zenobia bos ya di sini saya ada 14 kunci nanti bakal saya coba semua Oh ya sedikit info ya jadi event itu sebenarnya sudah lumayan lama muncul hampir semingguan lah di KVK ini cuma saya nggak langsung buat karena ketika itu kunci saya tuh sedikit boy ya benar-benar sedikit cuma ada berapa ya cuma ada dua atau tiga gitu kunci ini tuh kita bisa dapatkan dari pencapaian crusader di KVK kita juga bisa beli dari VIP bos ya kalau di VIP itu harganya di VIP satu kunci itu harganya 600 boy sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh event ini sama aja kayak event well of fortune ya cuma perbedaannya di sini tuh lebih banyak pilihan komandan legendnya dan kayaknya di sini tuh nggak ada hadiah SDA-nya deh, nggak ada speed up-nya juga kayaknya. Jadi cuma patung komandan legend. Oh ada bos. Oh ada. ada anjir. Ada hadiah speed up, ada SDA-nya juga. Udah fix lah ini sama aja kayak Well of Fortune sih ya. Bener-bener sama kayak Well of Fortune sistemnya, cuma pilihan komandan legendnya aja lah ada banyak. Oh ya bos ya, jadi sebelum saya mulai di sini saya benar-benar sorry banget karena saya nggak upload war cafe ini ya. Jadi bukannya saya tuh nggak mau upload bos ya, cuma memang karena nggak bisa. Beberapa kali saya ingin upload tapi nggak bisa boy. Benar-benar berat gila bisa meleduk sampai boy. Jadi saya bakal jelaskan aja situasinya untuk saat ini ya. Nah untuk saat ini dari Campfire itu dari 1708 sama 1612 Kita berhasil nge-push dan sejauh ini sih kita unggul ya Kita ngelawan Kingdom 1331 Woy ya, Kingdom 1331 itu Kingdom Imperium dan aliansinya itu bener-bener kuat Di situ ada dua aliansi yang bener-bener kuat ya Aliansi Becky km sama aliansi FN Wah gila itu aliansi Sakti sih Tapi kita bisa sampai nge-push sejauh ini itu berkat 1612 boy kita di situ hanya support ya bener-bener hanya support selama ini yang open rally terus uh, defend garisan itu semuanya tuh dari 16-12 kita ya cuma bantu ngisi lah soalnya komandan kita tuh masih bener-bener komandan kentang boy ya komandan nebu aja nggak ada boy. Terus di pihak sekutu kita ya, sekutu kita tuh dari Kingdom 1668 sama 1208. Sayangnya di sini 1668 sama 1208 harus dikandangi, boy. Tapi ini kayaknya memang benar-benar kuat sih ya. Lawannya itu Kingdom 1556 sama 1093. Wah gila. Dorong sudah dari hari kedua apa ya? Hari kedua ketika pas level 4 kebuka. Kalau nggak salah ya, itu sudah mulai kepus sih, kepus parah memang dan akhirnya sekarang itu puncaknya ya bos ya uh, kemarin kemarin sih sebenarnya puncaknya itu mereka benar-benar dikandangi boy <laughs> ha sayang sekali tapi nggak masalah yang penting kita di sini bisa berhasil ngepus ya tapi ini hanya sementara soalnya nanti dorang tuh masih bisa masuk ke zona berikutnya ya 1668 juga masih bisa masuk ke zona berikutnya ini ada gerbang level 5 boy ya jadi kekandangnya itu cuma di wilayah sini aja Oke, jadi untuk situasinya saat ini tuh seperti ini ya. Dari Campfire kita unggul berhasil nge-push Kingdom 1331 dan kawan-kawannya. Kalau untuk sekutu kita Camp Tanah ini yang masih terkandangi, Bos ya kalian bisa nonton live-nya sebenarnya ya di channel gamer tua ada di channelnya Nuwing channel juga bisa boy. dorang dua itu biasanya kalau live malam ya ketika war. Cuma karena sekarang tuh lagi nggak ada war nggak tahu sih bakal live lagi apa nggak. Ya pokoknya kalian cek-cek aja lah kalau malam ya di channelnya Nuwing channel sama gamer tua. Kalau Nuwing channel tuh memang asli player dari 1708 ya. Kalian ramaikan bos ya biar makin semangat orangnya bikin konten. Oke ini sudah kelamaan bacotnya ya Jadi langsung kita gaskan aja event tavern legendaris Oh ya di sini tuh ada bengkel Jika dalam event tavern legendaris kamu perlu satu komandan legendaris Satu patungnya yang expertise-nya sudah kamu buka Itu akan otomatis ditukar dengan legendary mark Oh Oh oke oke saya ngerti saya ngerti Jadi ini tuh koin legendary mark ya Kalau kita dapat komandan yang uh, kita itu sudah expert test, Kita bisa dapat koin legendari ini. Oke, okay. di sini tuh ada Komandan Atila, Saladin, ada Kores juga, Harald, William, Tomiris, Alexander juga ada, Genghis Khan ada, Edward, YSS, Konstantin, Guanyu, Artemisia, Zenobia, Chandra Gupta, Leonidas, Theodora, Nebukadnezar sama Takeda Singen Oh, ada Ramses juga, wah. Oke, okay, udah itu aja sih ya. Cuma yang saya heran kok nggak ada YSG gitu loh. Kenapa nggak ada YSG? Oke lah, jadi 14 patung ini kita langsung gaskan aja Buka yang 10 boy, Gak usah lama-lama Oh ya, di sini ada keterangan memastikan mendapat komandan legendaris atau patungnya setiap 10 yang kamu buka. Oke, 10 yang saya buka bakal dapat uh, komandan legendaris atau patungnya. Siap, langsung kita gaskan 10, Boy ya. kenapa komandan ini help pengennya dapat CSS loh malah dapat gengis kan anjir 50 tapi nggak apa-apa lah kita dapat legendary mark yang lainnya dapat satu 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 oke okay. di sini peluang hariannya tuh benar-benar banyak sih ya peluang harinya tuh ada 2000 bos <gila>, gila 2000 cuy masih ada 4. peluangnya tuh agak ini sih sebenarnya ya agak I, kecil lah kecil jadi kalau kita mau dapatkan komandan-komandan bagus itu agak susah gila lu dapat dapat GK lagi cok ada 100 di sini patung komandan legend harganya 100 dapat 1 dapat itu siapa itu Leonidas ya gila lho, kebanyakan dapat Edward loh kenapa nggak dapat CSS sih kalau ditukarkan sama kunci dapatnya dua ya daripada sama kunci mending saya pakai ini aja bos ya tukarkan patung untuk event legendary tavern itu sebenarnya dibilang bagus ya bagus karena isinya banyak bos ya banyak pilihan komandan legendnya gitu loh ada Zenobia YSS Nebu cuma dapatkannya itu susah loh kebanyakan yang yang saya dapat tadi itu malah komandan Gekah. Komandan yang sudah expert cok. Tapi kalau kalian tuh tangannya benar-benar hoki, bisa lah itu dapatin komandan-komandan bagus ya, kayak Zenobia, YSS. Oke, okay, Bos. Jadi kurang lebih seperti itulah event tavern legendaris. Itu masih kurang 5, loh. Ya nggak apa-apa lah. Alex, saya masih kurang 5, bakal expert test dikit lagi, mantap. tadi dapat kebanyakan tadi dapat Edward ya oh ini Edward oh gila masih jauh sekali boy daripada Edward saya lebih milih ini si YSG Oke bos, jadi seperti itu ya event tavern legendary. Kalau di KVK K3 itu saya masih kurang kurang tahu ya. Enggak ada apa enggak di KVK K3? Kalian yang sekarang lagi posisinya KVK K3 bisa komen lah. Ada apa enggak ya event ini? Tapi yang pasti event ini tuh ada di KVK K4 ke atas dan hanya muncul di KVK K ya saat KVK K berlangsung. Oke kalau begitu videonya sampai sini saja. Semoga kalian semua Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.